assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulul habari mengutatul mengudulah. Bertemu lagi dengan saya Jain Mujarani. Di kesempatan kali ini saya lagi berkunjung di salah satu panti asuhan yang ada di Gorontalo, yaitu panti asuhan Mu'alaf Qalbi. Keseruan apa yang saya lakukan di panti asuhan ini? Saksikan terus video ini, jangan pernah di skip dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Oke, mengutak atau mengudulah, sekarang saya sudah berada di depan panti asuhan Mu'alaf Qalbi. Mari kita saksikan video ini dan jangan pernah di skip. Oke, mengutak atau mengudulah, sekarang saya sudah bersama dengan pengurus dari panti asuhan Mu'alaf Qalbi. Ya, yang saya tanyakan pertama, kenapa dinamakan panti asuhan Mu'alaf Qalbi? Apakah ada sejarah dari kata mu'alaf atau gimana? Panti asuhan ini kebetulan saya sejarah seorang mu'alaf. Saya alhamdulillah hijrah ke Islam tanggal 3 November 1998. Alhamdulillah dari agama yang awal itu adalah saya Kristen Parsing Kresta. Di mana tempat ibadah saya itu di kota Gorontalo yang dekat toko sumber utama. Alhamdulillah saya hijrah ke Islam dengan keyakinan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Tapi kenapa saya memilih Islam? Karena dari semua agama yang mengaku benar bahwa Islamlah yang paling sempurna. Ya, kenapa saya katakan mu'alaf? Karena sebenarnya ini cuma dari sejarah kita, ini cuma majelis taklim. Dimana pada waktu itu di pemerintahan dari Bapak Haji Adanda Beya, kami para mu'alaf di kota Gorontalo itu dikumpulkan dan dibentuklah satu persatuan mu'alaf kota Gorontalo yang kebetulan pada waktu itu alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua mu'alaf pertama. Dan kita majelis taklim itu belajar Al-Quran dari Iqra. Dan semua kita mau yang kakek-kakek, banyak teman-teman yang sudah usia lanjut. Tapi kita mau belajar, tidak merasa. Kita tetap walaupun sudah tua-tua kita belajar. Alhamdulillah sekarang sudah di Quran besar. Sejarah awal sampai dari seorang mu'alaf mendirikan sebuah panti asuhan ini atas niat sendiri atau dari mana? Sampai didirikan. Saya mendirikan panti ini karena atas dorongan sendiri. Tujuan saya hanya untuk menyelamatkan akidah. Alhamdulillah dari seiring waktu pemerintah juga sudah percaya dan alhamdulillah saya punya surat izin operasional keluar pada tanggal 11 Juni 2016. Berarti awal sampai dinamakan panti asuhan mu'alaf ini karena dari bapak sendiri dari seorang mu'alaf sampai itu dinamakan panti asuhan mu'alaf. Terus untuk santri-santri yang ada di panti asuhan awalnya itu 15 ya? Hanya 15 orang anak. Nah, dan
sampai dengan sekarang sudah berapa anak? Sekarang alhamdulillah berkembang, sekarang sudah 75 orang anak. Dan dari 75 orang anak itu sekitar 30 anak adalah anak yatim. Anak-anak yatim yang ya, karena memang sengaja saya mengoreksi anak-anak yatim. Memang itu keinginan saya. Karena kata Nabi, doa anak yatim itu tidak ada hijab. Suka duka apa yang Bapak rasakan selama merawat anak yatim? Sukanya, alhamdulillah, mereka semuanya bisa beribadah dengan baik. Yang tadinya tidak bisa berdoa, namun sekarang sudah bisa berdoa. Sudah bisa menghafal beberapa surat yang saya berikan kepada mereka sebagai PR. Mereka sudah bisa menghafal Asma'ul Husna, sudah bisa menghafal Al-Waqiyah, dan setelah surat Yasin mereka hafal. Karena setiap malam Senin kita Yasinan dan malam Jumat. Ya, terus itu dari awal pertama Bapak mendirikan panti ini, itu biayanya dari biaya sendiri kan untuk makan anak-anak yatim kan, apakah ada biaya pakai biaya pribadi atau ada bantuan-bantuan dari masyarakat sekitar dan pemerintah? Pertama kali kamu belum dikenal, memang susah. Di mana saya harus kerja? Saya kerja ikut buruh kasar di ikut-ikut untuk di proyek-proyek untuk demi yang penting anak-anak saya bisa makan. Bisa makan. Alhamdulillah saya turun pagi pulang malam. Namun alhamdulillah Allah karena kesabaran barangkali Allah membuka pintu rezeki kami dan arah yang tidak pernah saya sangka dan arah yang tidak pernah kami duga. Nah, waktu itu lukanya saya pernah mau membeli beras 1 liter memang sama sekali tidak ada beras. Di mana beras 1 liter ini yang memakan 20 orang yang memakan. Bagaimana itu dalam buku? Jadi saya bilang ke istri saya, dikasih banyak saja, bikin saja makanan nasi. Yang penting ada mereka ada nasi dan masak saja super mie. Dari beras 1 liter digabung dengan super mie dan untuk mencukupi 20 orang anak ini. Tambah kami berdua jadi 20 jiwa ini yang memakan ini beras 1 liter. Alhamdulillah besoknya Allah kirim kepala Bank Indonesia perwakilan gubernur Bapak Haji Suryono. Beliau datang membawa 5 koli beras yang ini hari saya beli 1 liter. Besoknya Allah kasih 5 koli beras, 30 karton super mie, 2 gelong minyak yang besar-besar yang 20 liter, 100 bak telur. Melewati itu menandakan kalau memang kita ikhlas pasti Allah akan buka jalan, buka rezeki dan membalas semuanya. Untuk sekarang saya sementara mendirikan untuk hafiz Quran. Kebetulan kami mendapat rumah pemberian orang, jadi niat saya supaya rumah itu pahala jariahnya bisa mengalir terus, saya untuk mendirikan sebagai tempat untuk anak-anak menghafal Quran. Oke, tahap pembangunannya bagaimana? Apa sudah 100% atau masih dalam proses pembangunan? Sekarang ini masih dalam proses pembangunan, saya sudah mencapai 35%. Jadi yang masih saya butuhkan lagi 200 bantal semen dan upah kerja 25 juta. Oke, mengutak atau mengudula di samping mendirikan panti asuhan Mu'arraf Nurul Qalbi, di sini juga sementara mendirikan sebuah rumah hafiz Quran untuk para penghafal Quran. Rumah hafiz Quran itu sudah berdiri sekitar 35% dan lagi sekitar 65% dan membutuhkan sedikit uluran tangan dari teman-teman sekalian yang menonton video. Bagi teman-teman yang ingin memberikan bantuan bisa datang langsung ke panti asuhan Mu'arraf Nurul Qalbi yang berada di Jalan Madan Jakaria. Oke Pak. Iya. Oh, ya. Mari kita doakan semoga Pak Salim sehat selalu. Amin. Dan semoga diberikan rezeki panjang. Terus yang lainnya apa, ada yang masih sekolah atau gimana Pak? Alhamdulillah semuanya sekolah, yang terkecil umur 3 tahun sekolah di PAUD. Yang terbesar kelas 2 SMA. Oke, sekolah pun itu untuk biayanya. Tapi yang terkenal saya ada transportasi. Transportasi. Saya bagaimana caranya, siapa tahu ada bisa membantu, bisa melobi pemerintah kota, saya bisa mendapatkan bis gratis. Karena saya lihat panti-panti lain, anak-anaknya cuma 5 anak baru, tapi mereka
bisa ada fasilitas bis gratis sementara di saya anak saya banyak. Ada 75 anak. Ya, dari 75 anak itu 40 itu sekolah. Sekolah. Jadi untuk keseharian pergi ke sekolah itu diantar atau naik bentor atau bagaimana? Kalau memang sama sekali tidak ada, terpaksa harus jalan kaki. Tapi saya sayang kalau karena kita punya program puasa Senin Kamis, jadi pasien di saat mereka puasa mereka harus jalan kaki pulangnya dari matahari lapar. Misalnya siapa tahu ada hamba-hamba Allah yang bisa tergerak hatinya untuk membantu. Amin. Insya Allah kita doakan dengan adanya video ini orang-orang bisa terbuka hatinya untuk memberikan bantuan kepada adik-adik yang dibanti. Sekiranya itu hanya mobil operasional untuk antar jemput ke sekolah. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk teman-teman milenial yang lagi menonton video ini. Insya Allah kami hanya mengharapkan uluran tangan dari para pemirsa. Insya Allah bisa menyisihkan sedikit hartanya untuk kelangsungan dari kebutuhan kami yang ada di panti ini, juga untuk pembangunan rumah habis pulang. Kami berdoa insya Allah menjadi pahala jariah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Ya, kita doakan insya Allah rezekinya akan mengalir terus. Amin. Ya, mungkin itu video dari saya dulu, dan saya juga ada sedikit titipan dari baiklah teman-teman yang telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, share, comment, dan subscribe.